kucing tu berada di atas pokok kelapa kan. Kemungkinan kerja berat sekali ni. Sebelum saya ni Abaijat kita, Abang Kimi kita hari ni bertugas, dan incas kita ini memandu kita hari ni Cik Rasulullah. Sorry punya bising sikit, angin kuat. Jom kita ke lokasi kejadian. Guys, kita dah sampai lokasi. Kita dah sampai lokasi, guys. Depan lah. Dia kata kat depan. Depan ni. Okay, guys, dah sampai. Oh, banyak banyak pokok kelapa ni. Mana satu ni? Eh? Mana pemanggil lah? Mana? 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 Oh, tu ha. Mana? Tu ha, warna putih. Warna putih. Tak tinggi je, jom pakai kanvas boleh kot. Oh, ni dia. Ni dia, guys. Warna putih. Macam mana awak boleh duduk atas tu ni? Oh. Kucing siapa ni? Kek. Kucing siapa ni? Ha? Kucing siapa? Memang kucing nenek aku jeli dia ya. Oh, dah. Oh, bila perasan apa? Malam tadi. Sebab yang pengurusan sini bagi tahu, malam tadi ada bunyi kucing. Dia cakap tadi. Dia kat ada atas pokok. Atas pokok lah. Ini ada anjing masuk tak? Ada. Ada anjing masuk lah. Aku kena kejar ke apa lagi. Kata kena kejar sebab yang dulu tiga ekor tadi banyak mati lah. Anjing makan. Kata ni dua anjing kejar. Oh iya, atas pokok. Auto boleh. Boleh. Dia nak turun tak boleh. Bang, letak anjing atas. Tak apa turun. Sini okey ya? Jadi sini ya. Hari ni kita guna teknik klasik sikit lah. Belakang. Jadi kat belakang kan. Ni. Ni tembak sana tau, bukan kita orang. Woi. Jap. Mi. Ni jap. Jap. Okey. Tegangkan. Mimi tembak. Duduk. Mimi tembak, Mimi. Okey, dah. Oh, selamat. Lari dia apa? Laju, Pak. Mantap ah. Laju dia lari. Basah aku, Mimi. Ayah rasa. Afiq, kau nampak dia terjun? Ha. Kamu nampak ke? Nampak. Jadi siapa yang dalam hero ini? Kamu lah hero. Boleh ba? Sikitnya halah. Mantap. Huh, mana kucing tu hilang dah. Okay guys, let's go. Selesai. Okay. Selesai dia kita. Demo saja bagi kami basah eh. Demo sahaja bagi kami besar. Tak tahu itu. Oh, demo pandai demo. Ini macam nak mandi. Ini sahaja bagi kita besar. Kita orang nak mandi tau. Biasa saja bagi dia tu. Kita orang nak mandi tau. Kita nak pergi ke sini. Bukan nak pergi tempat-tempat yang tak ada air. Hei. Kita pergi ke sana. Maksudnya kita pergi ke sini. Alak sana. Ya. Hai guys. Selamat. Cik baik jambul aku pergi. Sikit-sikit lah jambul. Sikit jambul aku tak kena air tadi ni. Alhamdulillah. Selamat lah rambut aku.
Ada camping. Rambut tak kena air, tapi aku marah betul dengan kita punya tukang sembur air. Dia ingat kita tak mandi lagi. Kita dah mati guys. Orang tu tembak kucing, awak tembak tu kan apa? So guys, alhamdulillah selamat. Kalau kau tengok tadi, kita gunakan teknik klasik lah. Kita gunakan canvas, gunakan air kan. Kita tak gunakan tayar lah hari ni. Kalau ikut apa yang dikatakan oleh pemanggil tadi, kucing tu kemungkinan telah di apa? Dikejar oleh seekor anjing lah. Sebab kat situ memang kawasan tu banyak anjing. Dia kata sebelum ni ada juga yang anjing yang telah digigit oleh anjing. Kucing telah digigit oleh anjing. Bukan anjing digigit oleh anjing. Cakap masa so kena air lah. Kalau ikut orang kita nak guna tangga tadi. Tapi kita nak gunakan teknik semuran air dengan gunakan canvas lah. Alhamdulillah selamat. So guys, terima kasih banyak-banyak kerana menonton video kali ini. Simple je video hari ini. Selamatkan kucing. Tapi kita telah selamatkan satu nyawa guys. Walaupun kucing. So kita jumpa lagi. Macam biasa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celor Remember. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sempat lagi nak ucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-64. So guys, pagi ni kami bertiga saja hari ni ditugaskan untuk pergi menangkap seekor ular. Kami terima panggilan kecemasan Imahas Ular dekat area Cyberjaya je. So guys, hari ni yang jadi ketua operasi selaku pemandu kita ini Cik Aziz. Ya, ya. Morning. Lama tak tengah cerita, sihat lah? Sihat lah, alhamdulillah. Makin handsome oh. Wah. Makin handsome, makin masih muda. Tapi ada lagi seorang ni, lagi muda. Tolak ke belakang sikit lah kamera. Hai. Hai. Weh, lama hang tak masuk dalam video aku. Aku tak boleh nak condemn kau dah. Jangan quarantine je. Aku dah sihat dah, alhamdulillah. Kamu yang sihat eh? Sihat. So, Amir tengah cari jalan. Jalan ke lokasi. So guys, jom kita ke lokasi kejadian. Guys, kita dah sampai. Tapi ni kita nak cari dulu. Kau pemanggil lah. Ni kot. Hello, selamat pagi. Cik Daniel ke? Dari Balai Bomba Cyberjaya ni. Cik, ada call ular eh? So sekarang kita dah sampai dekat sini, lokasi ni. Belah mana lah? Sini? Oh, sini lah. Okay. Okay, bang, dah sampai. Okay, takpe bang. Okay. Mana eh? Dekat tai. Mana? Dekat tai tu. Dia anak ular. Anak ular. Oh, tu ekor tu ke? Dia nak melarikan diri. Dia licin. Ular apa pula sampai? Ular apa? Apa dia? Yang ular lari. Kan? Api bengkok. Bengkok dia punya ni. Besar ni. Okay bang, settle. Apa bang, kau pernah kan? Tak dah, ni ular ni tak berbisa lah untuk manusia. Bisa dia tak kuat. Okay bang? Okay bang. Dan boleh nampak nak angkat? Tadi sampai kerja, dia tengah melingkar situ kan? Haa. Okay bang, terima kasih. Sama. Tak dalam guni pun macam kesian. Oh lah, ada bisa. Ah, yelah, bisa dia tak kuat lah untuk manusia tak kuat. Hey guys, inilah anak ular tadi. So kesian dah patah rasa tulang. Dia ada tulang bang. Dia terimpit dengan apa tadi? Tai. Ya. Dia terimpit dengan tai tadi. So ular ni tak berbisa pun. Kita akan lepaskan dia di tempat selamat lah. Letak dia dekat dalam guni pun. Yeah. Tak sampai hati. Tak dalam kasut ni. Tak dalam kasut. Mai bela mai letak kat aquarium. So jom kita pergi lepaskan lah. Cari dalam mana hutan. Let's go. Guys. Tadi kita dah lepaskan ular tadi. Tapi lupa nak kan apa. On camera, so tak dapat rekod kita lepaskan ular tadi. Tapi yang perlu korang tahu, operasi kali ini selamat. Alhamdulillah, kami pun dah lepaskan di tempat yang selamat. Kalau korang tengok tadi ramai abang-abang sador tadi. Tapi semua
tak boleh nak handle ular yang kecil je tu. Tapi kita tak boleh nak marah dia orang lah kan, sebab dia orang mungkin tak tahu, walaupun dia kecil dia tak tahu benda tu berbisa ke tak kan. Sebab tu dia panggil apa, bomba untuk datang bantu menangkap ular tersebut. So pada korang di luar sana pun, kalau nampak ular kecil tu pun, korang kena pastikan dulu ular tu berbisa tu tidak, boleh baru boleh hampirilah ular tersebut. Sebab kadang-kadang ada jenis ular macam ular tedung, walaupun dia kecil tapi sangat berbisa. Okey, kalau kena patukan ni boleh maut lah kan. So macam ular tadi yang kau nampak tadi, yang tu ialah sejenis ular sampah. Selalunya dia berada di dalam rumah sebenarnya, dia selalu masuk rumah dan dia suka makan cicak. Kalau kau nak tahu, dia makanan dia cicak, sebab tu kau boleh nampak ular ni selalu berada di dalam rumah. Senang cerita ular ni tak berbahaya lah. Okey, ada setengah orang panggil ular ni ular cicak, tapi kita orang sampai di balai dah sekarang guys. Kita dah sampai di balai cyber jaya. So guys, macam biasa teruskan like, share, komen, ajak kawan-kawan tengok Celoreh Bomba. Jumpa lagi. Bye, assalamualaikum. Zaz, zaz sikit meh. Zaz. Ya eh. Zaz. Zaz. Merdeka, merdeka, merdeka.